Lesti Kejora kembali berhasil merebut penghargaan dalam nominasi pencipta lagu terbaik dalam ajang AMI Award 2021. Setelah meraih kesuksesannya dengan merebut penghargaan di nominasi Collaboration of the Year bersama Fasha Ungu dengan judul Bismillah Cinta, kini pada penghargaan yang keselanjutnya, Lesti Kejora kembali membuat Adibal bangga dengan merebut penghargaan yang berjudul Kulepas Dengan Ikhlas. Bukan main, penghargaan dalam nominasi yang telah berhasil direbut oleh Lesti Kejora, poin yang didapatkan oleh istri Rizky Billar tersebut jauh meninggalkan para pesaingnya. Pada penghargaan pencipta lagu terbaik yang diciptakan oleh Adibal dengan judul lagu Kulepas Dengan Ikhlas, Adibal mengaku dirinya bangga dengan sosok Lesti Kejora yang telah mengharumkan namanya. Pada saat pengambilan penghargaan tersebut dalam ajang AMI Award 2021 yang dihelat dalam stasiun televisi RCTI, Lesti Kejora tak lupa mengucapkan rasa terima kasih kepada keluarga besarnya dan kepada sang suami tercinta yakni Rizky Billar. Lesti Kejora juga tak lupa mengucapkan rasa hormat dan rasa terima kasihnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, terkhusus bagi penggemarnya yang telah setia mendukungnya sampai saat ini.